Selamat sore seluruh Jogja, saya Brigadir Rani dari Bidhumas Polda DIY dalam rangka operasi Ketupat Progo hari ini Minggu 7 April tahun 2024. Kami akan menginformasikan situasi terkini dari Stasiun Tugu Jogja. Dapat kami informasikan situasi saat ini dari Stasiun Tugu Jogja terpantau cukup ramai. Dari data yang kami peroleh sudah sebanyak 7.209 penumpang kereta api yang naik dari Stasiun Tugu Jogja. Dan sebanyak 8.011 penumpang yang turun. Data ini akan diperkirakan akan bertambah sampai dengan Hari Raya Idul Fitri nanti. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pemudik agar tetap berhati-hati terhadap barang bawaan dan tertib dalam berkendara. Utamakan keselamatan dan apabila Anda lelah atau mengantuk, silahkan beristirahat di rest area yang telah disediakan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Stasiun Tugu Jogja. Selamat sore, salam presisi.